Ban harian ini telah mengalami mutasi genetik menjadi ban balap. Sehingga saya lebih senang menyebutnya dengan ban harian rasa balap. Bagaimana detailnya? Mari simak ulasan berikut ini. Halo Tapak, jumpa lagi dengan saya, Matmar Tapak Lebar 49. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah ban medium soft yang cocok digunakan untuk kegiatan harian. Karena ban ini memiliki kelunakan yang lebih soft dibandingkan dengan ban lain, ban ini cocok untuk kegiatan balap juga, yaitu ban Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 ukuran 90/80 × 14 yang cocok digunakan untuk berbagai macam jenis motor matic seperti Beat, Vario, X-Ride, Mio, dan lain-lain yang sekelasnya. Ban berkonstruksi reinforce ini atau mampu menahan beban lebih ini memiliki loading index dan speed rating 49S. Artinya, ban ini mampu menahan beban maksimum hingga 185 kg dengan kecepatan maksimum hingga 180 km per jam. Buat sobat tapak yang sudah menggunakan pelek racing, ban ini sudah tidak memerlukan ban dalam lagi karena sudah bertipe tubeless. Berikutnya, mari kita lihat pattern atau batikannya. Ban universal yang dapat digunakan sebagai ban depan dan ban belakang ini memiliki pattern atau batikan seperti yang terlihat pada video ini. Dengan pola seperti ini, maka air mudah keluar dari permukaan ban. Sehingga sobat tapak tidak perlu khawatir lagi pada saat kondisi jalan basah, motor dapat dikendalikan dengan baik. Demikian perkenalan kita dengan ban Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Stay tune di channel YouTube Tapak Lebar 49 dan saksikan video saya berikutnya. Salam Tapak!